Assalamualaikum, selamat datang di channel Teman Bertualang. Kali ini saya ingin unboxing dan review sedikit ya teman-teman, sepatu Eiger Woman Series dengan tipe Gear Falcon. Sepatu ini sengaja saya beli untuk istri ya teman-teman, untuk keperluan trekking, baik itu untuk naik gunung atau hanya sekedar di trekking di bukit atau di kaki gunung ya teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing dulu ya packingnya. Oke, teman-teman, sudah kita unboxing sepatunya. Sekarang kita coba cek-cek ya kira-kira gimana kualitas dari sepatu Eiger Woman Series Gear Falcon ini. Yang pertama yang paling menonjol dari sepatu ini adalah sudah dibekali insole Ortholite ya, teman-teman, yang sudah banyak dipakai di sepatu brand-brand ternama seperti Salomon, The North Face, Adidas, dan lain-lainnya. Untuk kelebihan sepatu yang sudah menggunakan Ortholite dibanding tradisional adalah dia diklaim lebih tahan lama untuk busanya dan bisa bernafas di insole-nya, dan pastinya ringan dan ramah lingkungan ya teman-teman. Secara build quality, sepatu Eiger ini nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman, kualitasnya terlihat kokoh dan rapih di setiap bagian-bagiannya. Kemudian di bagian outsole-nya ini terbuat dari rubber, jadi akan lebih mencengkram ke permukaan, dan ada tulisan Eiger juga di outsole-nya. Kemudian menurut keterangan di midsole-nya ini terbuat dari bahan pylon, dan untuk upper-nya terbuat dari bahan knitting. Jadi dipastikan sepatu ini tidak waterproof ya teman-teman, tidak untuk dipakai hujan-hujanan. Sebenarnya juga di deskripsi penjualannya sepatu ini lebih diperuntukkan untuk kegiatan berlari, training ya teman-teman. Tapi menurut saya ini masih oke lah ya, masih cocok dipakai untuk trekking-trekking di bukit, kaki gunung, atau beberapa kali naik gunung. Gimana mas sepatunya? Kira-kira menurut kamu enak nggak? Enak sih, ringan tuh, empuk juga. Kalau pakai loncat-loncat juga nggak sakit.